Salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda satu produk yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan sistem imunasi badan kita. Jadi sebenarnya sistem imunasi badan kita, kita boleh tentukan sendiri sama ada dia jadi kuat ataupun jadi lemah lah. Jadi sistem imunasi badan kita mempertahankan kita dari jatuh sakit. Setiap hari kita bertemu dengan patogen-patogen yang sentiasa menunggu menyerang badan kita. Contohnya, parasit, bakteria, kulat, virus, habuk, jerebu, debunga. Patogen-patogen ini akan masuk dalam badan kita melalui pernafasan, minum ataupun makanan. Nah, jadi kita perlu mengaktifkan sistem pertahanan badan kita supaya kita tidak diserang oleh patogen-patogen ini. Badan kita ada satu sistem 24 jam melindungi kita, iaitu sistem imunasi badan kita. Di luaran, dia mengelak dari masuk ke dalam badan kita, patogen itu. Di dalaman pula, menyingkirkan sel-sel penuaan yang tidak normal. Jadi sistem pertahanan ini memang memainkan peranan yang sangat penting. Jadi apabila virus dan bakteria sudah masuk dalam badan kita, barisan pertama yang keluar untuk jaga badan kita menentang virus dan bakteria yang masuk dalam badan kita adalah sel makrofaj. Sebenarnya sel makrofaj adalah sel imunasi peringkat pertama yang akan membantu kita menentang bakteria dan virus yang ada di dalam badan kita lah. Jadi sel makrofaj begitu pentingnya menjalankan empat peranan yang utama. Yang pertama, melindungi badan kita, mengawal atau sistem imun badan kita. Yang ketiga, menyingkirkan sel penuaan dan sel tidak normal. Dan yang keempat, makrofaj ini akan membaik pulih sel-sel badan kita. Jadi makrofaj, apabila bakteria dan virus masuk badan kita, dia akan buka mulut dia, lepas itu makan, telan patogen-patogen tersebut. Dan dia juga berperanan berkomunikasi dengan sel imun yang lain, contohnya T cell, B cell, NK cell. Kalau dia sudah kalah, dia panggil dia biar pasukan-pasukan yang seterusnya untuk menyeranglah, membantu bersama melindungi badan. Lepas tu, yang kedua pula, mengawal atau sistem imun, mengawal atau imun menghentikan serangan. Selepas sudah serang, sudah berjaya, makrofaj yang memainkan peranan panggil T cell ke B cell, NK cell balik-balik berhenti serangan. Kalau tidak, mungkin akan overreaction sistem imunasi menyerang pula badan kita, badan sendiri. Contohnya masalah arthritis lah, SLS lah, itu semua adalah overreactive serangan imun sel diri sendiri. Jadi makrofaj memainkan peranan ya, suruh mereka berhenti. Yang ketiga, menyingkirkan sel penuaan dan sel yang tidak normal. Dia makan dan dia digest. Hapuskan semua sel yang tua ke, yang sisa-sisa, sampah-sampah dalam badan. Yang keempat, membaik pulih sel-sel badan. Kalau sudah bengkak ke, luka ke dalam badan, dia akan suruh melepaskan faktor-faktor imun, menggalakkan pembaikan pulih tisu sel yang rosak. Ini empat peranan ya. Jadi masalah kita yang adalah, makrofaj yang ada dalam badan kita tak aktif, dia tak kerja, lemah. Kenapa? Sebab penuaan, usia meningkat. Sebab pencemaran persekitaran, suhu tinggi ke, sejuk ke, bunyi bising, gaya hidup yang tidak sehat, kurang tidur, kurang nutrien, pemakanan tak jaga, ataupun tekanan. Tekanan ya menjadikan makrofaj lembek je, lemah tak bekerja. Jadi makrofaj tidak aktif, sistem imunasi akan jatuh dan terganggu. Jadi bagaimana kita nak aktifkan sistem imunasi badan kita senangnya adalah mengaktifkan makrofaj dalam badan kita, membekalkan vitamin makanan kepada sel imun badan kita, khususnya makrofaj inilah. Jadi Shiroto adalah satu produk yang luar biasa, vitamin kepada sel imunasi badan. Shiroto ya, ada empat keunikan. Yang pertama, ramuan Shiroto sangat unik. Proses penapaian yang dan pengekstrakan yang berpattern. Pengesahan klinikal yang banyak. Dan Shiroto mempunyai ingredient pertama dan
tunggal yang diiktirafkan oleh Persatuan Sitrah Japan. Jadi kita tengok ya. Shiroto sebenarnya dibuat dari apa? Shiroto sebenarnya active ingredientnya adalah IPPA1 yang diextract dari gandum. Dekat Japan, teknologi penapaian memang sangat canggih. Dan kita punya Shiroto, IPPA1 yang ada dalam Shiroto ini mempunyai satu pengekstrakan penapaian yang sangat canggih. Jadi dekat sinilah nampak gambar raja ini dah. Oh, gandum yang di IPPA1 diekstrak dari gandum itu, makrofaj kan, nampak gambar raja ini, gambar makrofaj ini. Sebenarnya sel makrofaj ada banyak antena-antena di permukaannya. Oh, salah satu antena dapat bertemu dengan IPPA1 ini, lepas tu dia akan aktivkan ekspresi genetik dalam makrofaj. Sebenarnya mekanisme makrofaj punya antena bercantum bergabung dengan IPPA1, penemuan ini ditemu oleh 3 orang saintis pada tahun 2011 ini. 3 orang saintis ini dapat Nobel Prize. Jadi memang sangat luar biasa lah. Bermaksud makan Shiroto dapat aktivkan makrofaj adalah satu yang terbukti dah. Keunikan yang kedua, proses penapaian dan pengekstrakan yang berpattern. Daripada gandum, lepas tu dia ekstrakkan IPPA1, lepas tu IPPA1 dia dapat bercantum oleh makrofaj, lepas tu aktivkan makrofaj supaya menyekat jangkitan, mengawal autoimunasi, mengawal autometabolisme dan menggalakkan penyembuhan luka lah, iaitu fungsi-fungsi 4 makrofaj itu secara tidak langsungnya menyingkirkan semua penyakit-penyakit yang kita ada lah. Keunikan yang ketiganya, pengesahan klinikal yang begitu banyak. Di sini saya berkongsi beberapa kajian klinikal. Yang pertama, pengaktifan makrofaj. Dulunya mereka sebelum bertemu dengan IPPA1, ramai yang sangat suka dan tahu tentang beta-glucan, iaitu mushroom, lingzi, memang kaya dengan beta-glucan lah. Memang sangat bagus untuk imunasi. Yang kedua, bakteria yang bagus, bakteria acidic. Oh, itu pun sangat bagus untuk meningkatkan imunasi badan. Tapi apabila kita temu dengan IPPA1, sebenarnya IPPA1 mempunyai kekuatan mengaktifkan makrofaj berbanding dengan beta-glucan dan asid lactic ini sebanyak 1,000 kali lebih tinggi. Kajian klinikal. Kajian klinikal telah dijalankan juga atas mengurangkan kadar kematian akibat jangkitan parasit. Nampak graf ini kan? Mengurang juga dermatitis, iaitu masalah kulit sehingga 71% masalah sensitif kulit. Yang ini pula mengurangkan tindak balas alahan, alergi. Oh, yang sangat berkesan lah. Kajian klinikal ini pula berkaitan dengan mengurangkan kolesterol yang tinggi secara berkesan. Kolesterol ada yang baik, ada yang tidak baik. Kolesterol yang tidak baik senang dioksidation oleh dioksidakan dan menjejaskan saluran darah. Jadi makrofaj sebenarnya dia apabila sudah aktif, sudah cergas, dia dapat berkesan makan dan hapuskan semua kolesterol yang tak baik lah. Secara bandingan, kolesterol yang baik akan sudah menjadi lebih tinggi. Seterusnya, mengurangkan ulcer perut. Kajian klinikal ini menunjukkan ulcer perut yang 10 mm selepas mengamalkan IPPA1 ni, dia dapat kurang menjadi 5 mm sahaja. Sangat berkesan, ulcer perut ke, ulcer mulut ke. Seterusnya, membaik pula sel penghasilan insulin serta mengekalkan penghasilan insulin, iaitu bagi mereka yang masalah diabetes. Makan Shiroto, ada IPPA1 dapat membantu dari segi mengawal glukos dalam badan. Keunikan yang keempatnya, ramuan pertama dan tunggal yang diiktirafkan oleh Sitrah. IPPA1 sebenarnya satu ingredient yang sangat unik sehingga Japan, kerajaan Japan tubuhkan satu persatuan untuk kaji semata-matanya immunity, macrophage dan IPPA1. Sitrah iaitu Control of Innate Immunity Technology Research Association, satu persatuan yang khas ditubuhkan pada 1982 sehingga hari ini 30 tahun masih lagi buat kajian research tentang IPPA1 punya keberkesanan, bagaimana membantu badan kita memperkuatkan
sistem imunasi badan. Jadi Shiroto, satu penemuan yang begitu luar biasa, vitamin kepada immunity. Ramuan dia bukan semata-matanya hanya ada IPPA1. Dia juga ada vitamin C kat dalam. Shiroto ni juga ada beta-glucan kat dalam. Sebab ada jurnal, ada research kaji tentang sinergi efek beta-glucan dengan IPPA1 akan mendatangkan keberkesanan yang lebih luar biasa. Pengesahan klinikal dapat meningkatkan imuniti, itu confirm. Lepas tu perisa blueberry yang sangat sedap, budak-budak, kanak-kanak memang sangat suka makan. Pembungkusan individu yang senang dibawa ke mana-mana, dan bahan yang kita pakai adalah 100% organ, itu botanik lah, tumbuh-tumbuhan. Sijil-sijil yang kita dapat, GMP, bermaksud pemprosesan dia memang sangat berkualiti. Sijil halal kita dapat juga. Bagi mereka yang Muslim, kawan-kawan Muslim, memang boleh makan tanpa was-was. Dan bahan yang kita pakai 100% bahan botanik, tumbuh-tumbuhan lah, semula jadi. Jadi, selepas makan Shiroto, bagi kanak-kanak, dapat membantu meningkatkan imunasi, mengurangkan kekerapan jatuh sakit. Mungkin sebulan ke dua, ketiga kali anak kita jatuh sakit, seorang sakit, tiga, empat orang semua ikut sakit. Selepas amalkan Shiroto, mungkin setahun pun tak jatuh sakit. Kalau seorang sakit, yang lain pun tidak senang dijangkit sebab imunasi sudah jadi kuat. Bagi orang dewasa pula, membantu mengurangkan masalah alahan, alergi. Membantu mengurangkan masa penyembuhan. Contohnya, mungkin kita kalau sakit kan, kena ambil satu minggu baru sembuh. Selepas amalkan Shiroto, mungkin 2-3 hari sudah sembuh dah. Jadi, pendekkan masa sakit sebab imunasi sudah jadi kuat. Orang tua pula membantu meningkatkan imunasi, membantu mengurangkan masalah jangkitan lah. Untuk itu luka bagi orang tua kan susah nak sembuh kan, mungkin otak ada gangguan sel-sel otak, masalah nyanyuk, semua masalah-masalah ini sebenarnya Shiroto memang terbukti boleh membantulah. Jadi cadangan bagaimana nak ambil, budak satu bungkus satu hari, mungkin usia satu ke dua ke, ambil satu bungkus sudah cukuplah. Bagi mereka yang dewasa, dua bungkus satu hari hingga empat bungkus. Kalau ada masalah sakit ke, untuk tujuh nak boost up sistem yang lebih kuat ke, empat bungkus itu paling optimal dan paling bagus. Jadi inilah serba sikit tentang isi kandungan Shiroto, produk baru yang begitu luar biasa. Saya berharap perkongsian saya dapat membantu semua. Sekian, terima kasih.